Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Bukan Lelaki Terhebat episode yang ke-12. Pada episode 12 ini akan menceritakan plan hapus Sridia. Pak Samad terkejut Sridia balik kampung. Dia balik sendiri tak bersama Jaden. Sri cakap kalau Jaden sibuk banyak kerjaan. Sri dia tak nak bagi tahu kalau dia merajuk pada Jaden. Sri nampak kasihan pada Pak Samad. Dia kena tumbuk Haris dan budaknya. Pak Samad tampak risau dengan Haris. Dia yakin Haris tak nak ambil homestay dan tanah milik keluarga Pak Samad. Jana bagi tahu Jaden kalau Sri sudah di kampung. Jaden pergi ke kampung Sri, dia nak minta maaf dan settlekan masalahnya. Ariana, Tuan Amirul plan untuk hapus Sri dia. Ariana tahu kalau masih ada Sri, dia tak akan dapatkan Jaden. Tuan Amirul cakap, Ariana sabar dulu. Hapus Sri itu mudah. Namun jangan sampai Jaden tahu. Andi juga tenangkan Ariana. Jaden pun ke rumah Sri dia. Dia minta maaf pada Sri. Pak Samad juga cakap Sri tak boleh pergi dari rumah Jaden tanpa izin suami. Pak Samad tak tahu kalau Jaden sudah menikah lagi dengan Ariana. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.